Halo guys, jumpa lagi di Raftoys. Channel mencarikan, let's go. Kita carikan lagi bersama Raftoys. Wah ini apaan guys? Wah tuh guys, wadidu kelincinya, wadidu lihat tuh guys. Kelincinya kabur guys. Dan dia meninggalkan temannya nih. Wah dia berteman dengan kura-kura guys. Wadidu kura-kuranya mau menghampiri kelincinya guys. Dan kelincinya mau meninggalkan kura-kuranya guys. Wadidu lihat tuh guys, kura-kuranya kasihan ditinggal sama kelinci. Kasihan deh loh. Biarkan dia hidup jalan bebas guys. Mending kita cari-cari ikan guys, siapa tahu di sini ada. Wah ada kolam-kolam nih guys. Wah ada apa ini guys? Wah guys, di sini ada sesuatu yang besar banget nih. Warnanya kuning dan bentuknya menyerupai telur guys. Wadidaw, jangan-jangan ini telur dinosaurus guys. Coba kita angkat ke darat dulu guys. Wadidaw, jangan sampai ini beneran telur kayak dinosaurus atau telur binatang buas guys. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3. Wah guys, di dalam ternyata ada ikan guys. Lihat nih guys, coba kita tangkap. Wah guys, ternyata ini ikan mas koki guys. Wadidaw, tapi matanya kok bisa kayak bengkak-bengkak ya guys. Wadidaw, ini jenis ikan mas koki yang matanya keluar-keluar guys. Wadidaw, lucu banget nih. Badannya gemoy-gemoy ya. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Warnanya hitam guys. Wah, dan kayak emas tuh guys. Itu adalah ikan mas koki. Dan lihat nih guys, ternyata dia berpasangan guys. Dia bawa pasangan. Wah, lihat nih guys, pasangannya juga matanya buncit-buncit. Nah, wadidaw, mantap men. Dan ekornya cantik banget nih. Uhuy, mantul. Kita masukin ke dalam wadah guys. Nah lihat nih guys, telur-telurnya sudah kita pecahkan. Coba kita cari-cari lagi guys, siapa tahu masih ada telur-telur di sekitaran sini. Wah lihat tuh guys, sepertinya di situ ada yang gerak-gerak nih. Wow guys, ternyata ada ikan guys. Wadidaw, coba kita serok-serok guys ya. Wadidaw, kolamnya besar banget tapi ikannya kok kecil banget sih. Wadidaw, kakak bisa mendapatkannya nggak ya? Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil mendapatkan ikannya nih. Wah, ini adalah ikan cupang guys. Wadidaw, warnanya biru guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah guys. Nah, lihat nih guys, ikan cupangnya cantik banget nih, ekornya lebat banget. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan coba kita cari-cari lagi guys. Wadidaw, kolam-kolamnya luas banget, tapi kok ikannya pada kecil-kecil ya? Coba kita cari-cari. Wah, lihat nih guys, sepertinya di sini ada aliran air guys. Coba kita, wah ini apa guys? Wah guys, di sini ada balon guys. Wah, dan lihat nih guys, ada seseorang yang lagi makan es krim nih. Lihat tuh guys, balonnya lumayan gede guys, warnanya hijau. Mending kita pecahkan balonnya guys ya. Coba kita pecahkan guys. 1, 2, 3. Waduh, 1, 2, 3. Waduh, balonnya pecah nih guys. Wah, dan di dalam ada ikan ternyata. Wah, dan itu ikan apa guys? Coba kita tangkap guys. Wah guys, ternyata ini ikan patin guys. Jenis ikan yang bisa dikonsumsi guys. Wadidaw, tapi hiasannya juga dijadikan ikan hias guys. Wadidaw, lihat nih guys, ada lagi nih. Ini sejenis ikan yang bisa dikonsumsi loh guys. Wadidaw, lihat nih guys, warnanya cantik guys, kayak ikan hias. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu ada ikan yang wah guys, sepertinya di balik sini ada sesuatu yang bersembunyi guys. Wah, lihat tuh guys, ternyata beneran guys. Wah, dan lihat tuh guys, dia gerak-gerak nih. Wadidaw, kasian banget nih. Jangan-jangan dia juga keluar dari balon nih. Coba kita tangkap ya guys, warnanya benar-benar cantik nih. Wadidaw, ini ikannya sepertinya ikan hias juga guys. Wah, beneran guys, ini adalah ikan hias tercantik guys. Ini adalah ikan cupang. Wadidaw, lihat nih guys, kita dapat ikan cupang yang berwarna-warni guys. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Mantap men. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu ada ikan-ikan cupang lagi. Wow guys, lihat nih guys, ada lagi nih. Wadidaw, warnanya putih nih guys. Coba kita tangkap guys ya, ini kan apa ya? Wadidaw, warnanya putih guys. Wadidaw, dia liar banget guys. Wah guys, coba kita tangkap nih. Wadidaw, kakak berhasil mendapatkannya nih. Yes. Ternyata ini ikan mas koi slayer guys. Wadidaw, dia memberontak nih. Dan lihat nih guys, masih ada nih ikan koi nya. Wadidaw, mantul nih, ikan koi lagi guys, ikan koi slayer. Ternyata dia berpasangan dan sama-sama putih guys. Wadidaw, kakak nggak bisa menemaninya soalnya kakak hitam. Oh, dan lihat nih guys, ada lagi nih. Wah, yang satu ini campuran guys, blasteran, ada yang putih dan ada oranye guys. Wadidaw, mungkin dia berpasangan guys. Coba kita tangkap. Wah, lihat nih guys, wah ternyata ikan koi lagi guys, tapi ini bukan koi slayer. Nah lihat tuh, dia nggak pakai slayer kan. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ternyata dia berpasang-pasangan, cuman kakak yang belum punya pasangan nih. Lihat nih guys, ini adalah ikan koi juga. Kita juga masukin ke dalam wadah guys ya, dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys. Siap
siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan lagi, guys. Wadidaw, ada lagi nih, wallet nih, guys. Ada kolam-kolam nih, guys. Wah, ada niat nih, guys. Ini apaan, guys? Wadidaw, lihat tuh, guys. Jabel mengeluarkan asap, guys. Wadidaw, jangan-jangan di dalam sini ada jin-jin. Coba kita periksa, guys, ya. Wow, lihat tuh, guys. Wah, guys, di dalam kolamnya ternyata ada ikan-ikan, guys. Wah, ada ikannya pada panjang-panjang nih. Wah, lihat tuh, guys. Itu ikan-ikan apa ya, guys? Coba kita tangkap satu-satu. Wadidaw, ikannya pada liar-liar, guys. Wadidaw, lihat nih, guys. Wadidaw, ikannya ikan apa ya? Kok panjang-panjang banget ya? Jangan-jangan ini belut, guys. Wadidaw, lihat nih, guys. Wah, guys. Wadidaw, yang satu ini ikan apa ya? Wadidaw, lihat, guys. Wadidaw, dia lari-lari nih. Wadidaw, kok bisa lari ya? Padahal nggak punya kaki. Wah, lihat nih, guys. Ternyata ini sejenis ikan channa, guys. Wadidaw, beneran, guys. Ini sejenis ikan hias channa. Mantul-mantul nih. Wadidaw. Badannya licin banget, guys. Dan lihat nih, guys. Masih ada yang, guys, yang berkepala gede nih. Wadidaw. Lihat nih, guys. Dia berkumis. Lihat nih, guys. Jangan-jangan ini bapak dari anak-anakmu. Lihat nih, guys. Ikan lelenya berkumis, guys. Dan kepalanya gede banget. Wadidaw. Dia benar-benar licin, guys. Kayak pakai sabun. Vitamin dimasukin ke dalam wadah, guys. Dan lihat nih, guys. Masih ada yang aneh-aneh nih bentuknya. Coba kita tangkap. Wah, lihat nih, guys. Kakak berhasil dapat ikannya nih. Wah, guys. Ternyata ini ikan sabu-sabu, guys. Wadidaw. Dia mau berubah jadi monster nih. Jangan-jangan ini ikan monster, guys. Wadidaw, lihat tuh, guys. Badannya menakutkan dan bentuknya menakutkan. Dan mulutnya di bawah sini, guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah, guys. Ini adalah ikan sabu-sabu, guys. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi, guys. Siapa tahu di sekitaran sini ada ikan-ikan aneh lagi, guys. Ikan hias. Oh, guys. Wow. Dan di sini ada kolam-kolam nih, guys. Wah, ada ikan yang lagi bermain bola nih. Dan bolanya berwarna kuning, guys. Sama dengan warna telur-telur tadi, guys. Wadidaw, lihat tuh, guys. Ikan-ikannya bermain bola nih. Kita tangkap ikannya dulu atau bolanya dulu sih? Kita mending tangkap ikannya dulu, guys, baru bolanya. Wadidaw, lihat nih, guys. Ini ikan apa ya? Wah, guys, ternyata ikan mas lagi, guys. Ikan mas komet. Mantul. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan yang satu ini warnanya cantik banget nih. Kita juga tangkap, guys. Wadidaw, lihat nih, guys. Ternyata ini ikan komet juga, guys. Ternyata dia berpasangan lagi. Lagi-lagi dia punya pasangan, guys. Wadidaw, dan lihat nih, guys. Bola-bolanya warnanya kuning, guys. Wadidaw, coba kita pecahkan bolanya, guys. Siapa tahu ini bola berhadiah. Siapa tahu ini hadiah untuk pasangannya tadi, guys. Wadidaw, mending kita buka, guys. Siapa tahu di dalam ada hadiahnya, guys. 1, 2, 3. Uang, guys. Di dalam ternyata ada ikan nih. Wadidaw, mantap, cuy. Ikannya berpasangan juga nih. Wadidaw, dan lihat tuh, guys. Ikannya sepertinya ikan moli balon, guys. Wadidaw, bener ikan moli balon, guys. Nah, lihat tuh, guys, perutnya buncit-buncit. Wadidaw, makanya disebut ikan moli balon. Kalau yang satu ini bukan ikan moli balon, guys, tapi ikan moli black gold. Wadidaw, dia lompat, guys. Wadidaw, dia lompat-lompat nih, guys. Dia marah-marah, guys. Dia ngambek-ngambek. Kita harus tangkapnya ikannya dan kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan jangan pisahkan dengan pasangannya, nanti dia malah ngambek-ngambek. Wadidaw, lihat nih, guys. Tangkapan kita kali ini benar-benar banyak, guys. Ada juga kura-kura yang bermain kelinci. Ada aneh-aneh temuan kita kali ini, guys. Tapi seru ya. Jadi makanya ikutin Raf Toys terus, guys, biar nggak ketinggalan keseruannya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.